Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel ini. Ya, di depan kita udah ada Footstep Scoopy ya. Kita mau buat video poles ya. Karena saya amatir, mudah-mudahan video ini tuh hasilnya maksimal gitu. Karena saya menggunakan mesin mini grinder aja ya, dan batu hijau langsor coy. Dan ditambah lagi nanti kita pakai autosol juga ya. Nanti gimana hasilnya kita terus ikutin aja videonya. Ya, pertama-tama ini udah saya bersihkan ya, menggunakan air sabun, jadi udah bersih. Jadi kita pertama kita amplas dulu cuy. Kita amplas menggunakan 180 gridnya ya. Nah, saya menggunakan Eco Plus nih cuy. Saya beli di toko bangunan yang rollan cuy. Nah, kita langsung amplas aja cuy, pakai 180, dan amplasnya itu udah saya tempel di mini grinder ya. Jadi begini kurang lebih cuy. Oke, kita langsung aja cuy ya. Baik teman-teman, medianya udah kita amplas menggunakan 180. Selanjutnya kita menggunakan amplas 400 ya. Amplas 400 ya udah saya tempel di mini grinder. Oke, kita langsung aja kita amplas biar memperhalus aja geng. Oke geng, udah selesai nih di amplas 400. Tanya biar halus lagi, kasih mentega di amplas ya, pakai amplas bekas 400 ya cuy. Oke, kita amplas aja cuy. Kita diolesin aja cuy kayak gini. Diolesin orang nanti kita amplas. Oke teman-teman, udah saya diamplas pakai mentega nih. Udah dicuci juga ya pakai sabun. Lumayan agak halus lah. Kita biar lebih harus lagi kita naik ke 1000 ya, 16.000. Oke, langsung aja. Ya baiklah, sudah selesai proses pengamplasan dari 180, 400 dan 1000 ya. Mungkin beginilah hasilnya. Kita langsung coba poles aja ya. Saya poles pertama tuh saya mencoba apa namanya eksperimen lah, bikin-bikin. Biasanya kan kalau itu kita dapat ini ya, apa yang dapat poles yang dari alatnya gitu. Nah, saya campur menggunakan lilin sama karbonat. Apakah bisa saya menggunakan yang kuning ini ya, kain poles saya yang agak-agak kaku dikit. Oke, kita coba aja cuy. Oke, kita coba di sini aja ya. Nih, daerah sini lah. Oke, teman-teman. Nih, hasil polesan pertama ya. Tahap awal kelihatan ya. Cuma menggunakan lilin, karbonet sama campuran yang itu ya, obat polesnya yang gratisan, cukup lumayan mengkilat ya. Kita langsung pakai lansol ya, kita pakai yang kuning lagi cuy.
Oke teman-teman, ini udah dipoles nih pakai langsor. Hasilnya lumayan ya. Mengkilat cuy. Mengkilatnya enggak burem. Ya memuaskan lah, cuman ini yang bopeng-bopeng nih kesalahan pas lagi pakai grinder cuy. Lari-lari dia jadi ya. Jadi bopak begini cuy, tapi enggak apa-apalah. Yang penting mengkilat cuy. Oke, terakhir kita pakai autosol aja cuy ya. Tuh autosol. Tolesin aja. Buat mempercantik. Oke, udah sekiranya udah hitam, kita diemin dulu sampai kering baru kita lap cuy. Pakai apa namanya, kain katun lah. Oke, kita diemin dulu. Oke teman-teman, ini udah kering nih autosol ya. Jadi tinggal kita lap aja menggunakan kain katun nih. Ini kain katunnya halus sih. Bagusnya sih katanya nggak halus, nggak tebal, cuman kita pakai ini aja cuy. Nggak apa-apa. Suka itu. Oke cuy, udah selesai nih pemolesannya, tinggal kita pasang ke motornya ya cuy ya. Hasilnya cukup memuaskan cuy. Dia hampir-hampir kayak krom, cuman gak terlalu bisa ngaca cuy. Oke, setidaknya amatir memberikan hasil maksimal ya. Yeah. Tinggal kita pasang ya cuy, lumayan. Oke. Oke teman-teman, video poles footstep Scoopy sudah selesai ya. Hasilnya kurang lebih begini teman-teman ya, walaupun kurang bagus, namanya juga amatir ya teman-teman, tapi hasil yang sangat memuaskan ya teman-teman. Oke, bagi yang pro, bagi yang jago buat moles-moles part-part motor, tolong kasih saran di komentar ya, biar sayanya kedepannya bertambah ilmu dan membuat olesan yang lebih baik lagi. Oke, semoga bermanfaat videonya. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada kurang-kurang atau salah-salah kata atau salah-salah step, mohon dimaafkan dan tolong kasih masukan. Oke, sampai jumpa.